حرام. ليش حرام؟ والله حرام. يلا اخرج. لا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rukyah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kiamat besar tiba, gangguan setan dan jin keturunannya akan selalu mengganggu manusia. Makhluk Allah dari api ini telah bersumpah untuk berusaha menyesatkan anak cucu Nabi Adam agar menyimpang dari seluruh perintah Sang Pencipta. Maka selama hidupnya seorang manusia, tantangan tergelincir dari akidah begitu nyata. Kecuali ia berpegang kuat dengan tali agama Allah. Seperti yang dialami oleh Rumiyati atau yang biasa dipanggil Mia. Perempuan yang sekarang tinggal di Singapura ini akhirnya tidak kuasa lagi hingga ia meminta Ustadz Muhammad Faizar untuk mengobatinya dengan rukyah syar'iyah. Paranoid yang berlebihan, terus saya tidak bisa berinteraksi dengan orang seperti normal. Seperti saya melihat laki-laki ataupun perempuan itu, saya tahu itu bukan muhrim, tapi ada hasrat seperti untuk menatap mereka genit. Padahal di dalam hati saya tidak ada hasrat untuk menyukai siapapun karena saya sudah menikah. Ini adalah gambaran dari kasus nyata manusia yang dicintai oleh bangsa jin. Pertama kali yang kita lakukan adalah dengan menunjuk di area tulang belakangnya, khususnya di tulang ekor. Kita tunjuk, kita bacakan kalimat tamah dan juga doa-doa ayat-ayat rukyah yang lainnya. Dan saat itu juga dia langsung bereaksi, sempat juga menari. Dan biasanya jin yang suka menari ini jenis-jenis jin yang ningrat, yaitu biasa digunakan oleh kerajaan-kerajaan Nusantara kuno. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk gaib itu masih terus berusaha mengendalikan diri Mia. Melihat reaksinya seperti itu, Ustadz mencari cara lain. Daun lavender kini dalam genggaman Ustadz Faizar. Saya pun diminta untuk mengusapkan daun yang berasal dari Perancis itu ke hidung Mia. Kontan saja, jin itu kembali merasa tidak nyaman. Pemirsa, yang kita gunakan ini adalah bunga lavender. Dan ini bagus sekali untuk aromaterapi. Khususnya ketika jin itu dirukyah, kok dia sengaja membuat tidur markinya atau orang yang dirukyah. Haram, haram. Maaf ya mbak. Lesh haram. Wallah haram. Hela ukhruj. La. Isma kis? Ana abu. Abu men? Abu jawal. Ini menarik, apa yang menyebabkan jin Arab itu masuk? Wallahu'alam shawab. Mungkin dari tasbih yang selama ini dibawa-bawa kemana-mana dan ternyata sudah ada sugesti, ikatan sugesti yang sangat kuat. Kalau tidak ada tasbih itu, lebih baik saya tidak mau pergi. Ini sudah terlalu berlebihan dalam menyikapi suatu benda yang hakikatnya la yanfa' wa la yadur. Dia nggak akan berikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan madarat. Dan ini hampir sama seperti orang-orang yang punya pemikiran tatayur. Tatayur ini adalah salah satu pemikiran Arab jahiliyah kuno. Yang mana ketika orang Arab itu mau pergi, dia terbangkan burung. Kalau burung itu balik lagi, maka itu hari baik dia akan pergi. Tapi kalau burungnya tidak balik lagi, maka menurut sangkaan mereka itu adalah hari buruk dan dia tidak akan pergi jauh dari rumahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun.
Pemirsa Rukyah, bahtera rumah tangga Mia hampir karam akibat gangguan jin yang datang silih berganti. Tak hanya itu, fitnah besar juga muncul sehingga ia bermasalah dengan keluarga dan para sahabatnya. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ. Ya, pemirsa Rukyah, ini jika saya cermati ya, sepertinya ada banyak makhluk gaib yang bersemayam di tubuhnya Mbak Mia. Bisa kita lihat, setiap dia bergerak, pasti tingkahnya terus berubah-ubah. Namun, jin itu selalu mengaku bahwa dia mencintai Mbak Mia. Ya, alhamdulillah pemirsa, untuk menyempurnakan pengobatan pada Ibu Mia, di sini kita membutuhkan talbina, kemudian susu kambing murni, dan kurma yang sudah kita blender. Perlu diketahui ya, bahwasanya yang kita blender ini adalah kurma ajwa, bukan kurma biasa. Kurma yang benar-benar diberkahi oleh Allah atas doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah saya optimis sekali dengan rukyah dan campuran bahan-bahan yang disunahkan Nabi ini, insya Allah berhasil untuk mengeluarkan jin dan menghancurkan sihir yang ada pada Ibu Mia. Ustadz mulai meramu bahan-bahan yang telah tersaji. Sambil kita aduk, pemirsa, kita bacakan ayat-ayat rukyah. Di antaranya adalah surat Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, dan Al-Hajj ayat 19-22. Kenapa Al-Hajj ayat 19-22? Karena di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan, mengabarkan kepada kita tentang keadaan penduduk neraka kelak, yang mana mereka akan diberikan air minum dari timah yang mendidih, yang akan melulantahkan dan menghancurkan isi perut dan juga kulit mereka. Ini kita bacakan untuk menghancurkan sihir-sihir terlaknat ya, maupun gangguan-gangguan setan yang menghampiri kulit Ibu Mia yang selama ini sering dibuat gatal, dan juga melantahkan semua setan yang masih bercokol di area pencernaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadani khasman ikhtasamu fi rabbihim. والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. Sekarang jin itu ketakutan dan berusaha melakukan segala cara, termasuk menggagalkan Mia mengkonsumsi racikan herbal itu. Saya coba untuk memakan sendiri, terus seperti ada yang menghalangi. Seperti tangan saya ditahan dan saya tidak bisa makan sendiri. Alhamdulillah Mbak Indah bisa membantu saya, dan saya paksakan walaupun ada bisikan jangan dimakan, jangan dimakan. Terus setelah Mbak Indah menyuapkan herbal itu, saya merasakan getaran yang luar biasa. Sesaat kemudian jin itu kembali bereaksi dan membuat Mia semakin tak menentu. Ya, Ustadz Faizar, ini kenapa ya? Dari sebelum mengkonsumsi herbal ini kok tubuhnya Ibu bergetar dengan kuat, juga matanya bergerak-gerak dengan sendirinya. Ini kenapa Pak Ustadz? Alhamdulillah, ini tepat sasaran insya Allah. Kalau memang bergetar kuat, terus matanya juga berkedip-kedip terus, itu apakah artinya memang ada jin yang bersemayam di matanya ya, itu? Ini ciri jin toyar yang sudah lama turun-temurun dari keluarganya. Kemungkinan seperti itu ya, karena tipe jin seperti ini biasanya dipiara sama orang-orang yang memang suka untuk bekerja sama dengan mereka. Biasanya untuk keilmuan kesaktian, ilmu-ilmu kesaktian, atau buat ngobatin orang, atau untuk meramal, atau bahkan untuk ilmu mahabbah, pelet. Kan dari mata itu. Pemirsa Rukyah, setelah menuntaskan ramuan tersebut, Mia berhasil mengeluarkan semua energi buruk dalam jiwanya. Pengaruh-pengaruh negatif telah keluar. Akan tetapi, mata Mia masih mengalami kejanggalan
dan terus mengeluarkan air mata. Kini, batang sereh digunakan Ustadz Faizar. Tidak butuh waktu lama, kelopak matanya memerah. Pemirsa Rukyah, ketika terapi Rukyah masih berjalan, tiba-tiba saja hujan turun. Lalu, Ustadz Faizar meminta perempuan kelahiran Lampung ini untuk hujan-hujanan. Tak berhenti di situ saja, kedua kaki dan kedua tangan Mia pun turut disiram dengan air rukyah. Mia belum juga kembali kesadarannya. Dengan cepat, Ustadz menggali tanah untuk membuat lubang. Setelah lubang jadi, Ustadz meminta Mia untuk memendam kakinya. Setelah Ustadz Faizar menggali tanah, dan ada bisikan sebetulnya jangan masuk ke dalam. Nah, itu memakai bahasa Arab. Terus, tapi saya paksakan sendiri untuk kaki saya untuk melangkah. Dan setelah dikubur, itu saya merasakan kaki saya getarannya luar biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wastaftahu wa qaba kullu jabbarin 'anid. Allah takdirkan turun hujan saat itu, kami bawa ibu hujan-hujanan dan kami pendam kakinya selutut gunanya untuk menyerap racun, menyerap energi-energi negatif baik dari jin maupun sihir. Kemudian sambil kita mandikan dengan selang sambil diruqyah. Dan bisa Anda saksikan ketika dipendam di tanah dengan seukuran selutut, dia seperti orang yang betul-betul tersiksa sekali. Dia bergerak ke sana kemari dan hingga akhirnya Allah mudahkan jin itu untuk keluar dengan mudah. Alhamdulillah, secara bertahap kondisi Mia pelan-pelan membaik. Intinya semua hal-hal yang diharamkan oleh Allah membuat mengundang murka Allah itu datang. Itu yang akhirnya menguatkan jin dan bahkan mengundangnya. Yang tadinya jin itu tidak ada, akhirnya jadi terundang. Oleh karenanya, hindari pakai susuk, hindari pakai penglaris, hindari pakai jimat. Apapun itu bentuknya, hal-hal yang dapat memantik api kesyirikan dalam hati harus diredam dan dimusnahkan. Pemirsa Rukyah, setan yang berhasil menjebak manusia dalam dosa terus mengajak cucu Nabi Adam yang terpedaya. Salah satunya dengan cara buruk seperti guna-guna, sebagaimana yang dialami oleh Anik ini. Saya merasakan ada keganjilan tuh semenjak 2 bulan ini. Saya merasa kayak orang mau meninggal lah, dadanya sesek sekali rasanya. Tidak mau terus menjadi bulan-bulanan jin, istri dari Taufik Yunianto ini menjalani terapi Al-Quran bersama Ustadz Muhammad Faizar. Terapi rukyah baru saja dimulai, jin pada raga Anik telah bereaksi. Dikasih siapa? Pemirsa rukyah, ini jika Anda perhatikan, tingkahnya Ibu Anik ini sudah berbeda jauh dari sebelum-sebelumnya ya. Dia begitu terlihat centil sekali, suaranya dia halus-haluskan, disertai dengan kikikan ya, seperti Anda lihat sekarang ini. Cepat mutu mana? Makhluk gaib itu belum juga menunjukkan tanda-tanda menyesal dan masih cenderung angkuh. Untuk membuatnya tidak nyaman, Ustadz mengoleskan minyak wangi ke wajah Anik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Astaftahu wa qaba kullu jabbarin 'anid. Min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Jin semakin kuat menguasai raga Anik. Wa yatihil maut min kulli makanin wa ma huwa bimayit.
Rupanya setiap pijitan begitu terasa menyakitkan bagi makhluk gaib tersebut. Sing jahat Ustaz, yakin Ustaz jahat pol kalau nyong jahat pol. Iya kena. Pol. Ustaz jahat pol, makanya kan mateni bane karo sumpah jahat Ustaz pol. Ustaz jahat pol, ngene Ustaz tak jahat mata karo nyong lah, ngono lah. Wis. Di tengah-tengah terapi rukyah, Ustadz meminta Taufik untuk menekan titik di bawah pipi kanan Anik. Spontan saja, jin dalam diri ibu tiga anak ini kesakitan. Gimana? Oh, saya nangis. Kasihan. Mulanya metu mana? Kon metu ora gelem, ya wis. Dalam keadaan jin yang semakin lemah, Ustadz Faizar kembali meneteskan minyak zaitun ke wajah Anik. Pemirsa, kita akan menggunakan Haltit ya. Ini insya Allah sangat berguna untuk pengobatan bangsa jin yang bandel seperti ini. Dan ini bermanfaat untuk hampir seluruh gangguan jin maupun sihir yang membandel. Caranya mudah, kita tinggal masukkan aja sampai nanti larut di air panas, air mendidih. Setelah jin tersebut menghabiskan minuman itu, apakah akan ada reaksi lanjutan? Ya, ternyata masih seperti semula. Jin itu tetap mengungkapkan kekesalannya kepada Ustadz. Ustadz, kok jinnya kocak. Yakin sumpah itu kan, makin sumpah yakin. Kita bisa lihat pemirsa. Di area wajahnya kan menggelap itu, khususnya di bagian dekat apa ini namanya hidung ya, sinus bisa kita bilang. Memang ini salah satu tempat bertengkarnya mereka. Walaupun memang betul itu melalui ilmu sihir, ya bisa menggunakan asap rokok, bisa menggunakan bau-bauan dari bunga atau yang lainnya. Pemirsa Rukyah, Ustadz Faizar kembali menghampiri kami dengan membawa buah tangan. Bukan makanan atau oleh-oleh, melainkan beberapa benda yang diyakini bertuah. Pemirsa, kita akan membakar dulu tamaim atau jimat-jimat yang tersimpan di Ibu Anik ini. Semoga Allah menurunkan pertolongannya yang maha dahsyat untuk menghancurkan makar setan-setan ini. Pemirsa Rukyah, agar dapat menggenapi terapi rukyah kali ini, Ustadz meracik ramuan herbal untuk mandi uap atau sauna. Pemirsa, kita akan melakukan praktek sauna untuk mengeluarkan jin yang ada di tubuh Bu Anik. Karena yang kita lihat, jin yang ada di dalam Bu Anik ini jenis jin toyar yang dia itu sering berpindah-pindah dan bahkan bisa menguasai seluruh tubuh manusia secara total ya. Oleh karenanya kita akan keluarkan melalui pori-porinya insya Allah dengan menggunakan beberapa bahan-bahan ini. Kita letakkan 7 lembar daun sirsak ke dalam airnya. Kemudian kita letakkan daun kunyit, kemudian serai wangi, kemudian jahe sudah dipeprek pemirsa, dan terakhir adalah daun jeruk. Setelah semua bahan kita campur jadi satu, kita diamkan sampai air berwarna kemerahan. Alhamdulillah pemirsa, ini air sudah kemerahan ya. Dan ini sudah bisa kita gunakan untuk melakukan sauna. Kemudian kita tuangkan ke ember dan siap digunakan untuk Ibu Anik. Wadah yang berisi ramuan itu diletakkan tepat di samping tubuh Anik. Selanjutnya, Ustadz menutupi badan Anik dengan menggunakan bed cover.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yakununa aftarah. Bal huwa alhaqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Anik yang masih dipengaruhi kekuatan gaib terus berusaha keluar dari bed cover. Alhamdulillah, tidak sampai 10 menit jin itu pun hengkang dari raga Anik. Pemirsa Rukyah, Anik merupakan salah satu pengusaha kuliner yang sukses di Purwokerto, Jawa Tengah. Walau makhluk gaib selalu mencoba mencari titik lemahnya, namun beruntung tidak sampai berimbas ke usaha yang dirintisnya sejak 1987 ini. Setelah ditelisik, ternyata makhluk gaib itu hanya menyerang Anik dan karyawannya saja. Karyawan saya banyak mengalami keganjilan selama di warung. Ada yang bau tembakau, bau sampo, bau-bauan yang tidak enak lah ya. Kadang-kadang baunya menjelang maghrib itu orang habis mandi bau sampo di situ. Semua karyawan mengalami semuanya. Termasuk kakak saya, saudara-saudara saya semua mengalami. Dan untuk menangkal semua pengaruh negatif tersebut, Ustadz menyiramkan air yang telah dirukyah di setiap sudut warung gudeg Anik. Ya, Ustaz Faizar, kenapa kolam ikan ini juga harus dinetralisir oleh aura-aura gaib? Kolam ini juga salah satu tempat kesukaan setan. Bukan hanya kolam, bak mandi. Itu kalau kata Nabi SAW, bak mandi atau bejana air ya, ketika maghrib disuruh ditutup. Karena setan suka ya main-main di sekitaran situ. Nah, dia mandi di situ atau minum di situ. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan syaratnya sahih. Oleh karena kita siramkan air ke kolam, bak mandi atau yang lainnya. Yang penting air ya, yang ada isi airnya. Tutup, kalau misalnya nggak ada penutupnya, cukup baca bismillah di ranting, rantingnya ditaruh di kolamnya. Itu nggak akan bisa setan itu main-main di situ. Untuk melawan sihir, apapun jenis sihirnya, kita tak perlu panik dan tak perlu risau memusingkan buhul apa yang digunakan dukun untuk menyihirku. Itu urusan perukyah. Ya, cukup kita selaku hamba Allah mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Maha Guru kita, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk melepas atau menepis sihir. Sekuat apapun sihir itu, cukup dengan membaca Az-Zahrawain, yakni Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena kata Nabi SAW, siapa yang membacanya, menghafalnya, mengamalkan isinya, maka tidak ada satu penyihir pun yang mampu mengalahkan dan menembus benteng kokoh dari Al-Baqarah dan Ali Imran. Kalau tidak kunjung sembuh juga, bukan Al-Baqarah dan Ali Imran-nya yang lemah, tetapi hati kita yang mesti dipertanyakan. Apakah sudah yakin? Apakah sudah istiqomah dan sabar dalam mengamalkannya atau belum? Barakallahu fikum. Arsadani Allah wa iyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidaklah aku menginginkan kecuali perbaikan selama aku sanggup. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanyalah aku kembali. Quran Surah Hud ayat 88.